Mak kelepus sugeng siang menjelang sore bos. Jumpa lagi sama channelnya Pak Jibro bos. Posisi ada di tengah ladang yang jelas mencari badokan sapi bos. Tapi sudah selesai ini, melihat teman lagi menyusun, menata sekaligus mengikat rumputnya bos. Allahu Akbar. Kenapa kok hampir sore toh Pak Haji bro? Ya dikarenakan tadi berangkatnya siang bos. Wah diam. Teman bawa satu dan dua unting bos. Yang satu di depan nanti, yang satunya di belakang bos. Puo bos. Wah. Padahal ya ndak wani wayu lho bos. Ya si dom lungker bos. Wayu malah lungker ya lo. Itu yang satu sudah tertata rapi dan tersusun juga terikat bos. Wah. Cian kondiang bos. Wah. Maklepuh surah setu ya selain yang kaya situ ayo kaya no atau mau ngepuwa-puwa dimana yang sukat. Nah, ini punya Pak Jibro alhamdulillah sudah terparkir dan sudah di atas sepeda motor grand untungnya bose rumput yang sudah tikat. Wah cian wah wah ngarep buri podo imbang ini yes. Tak tok neng kone gulung komeng bos. Karena medannya agak licin juga ekstrim bos. Kalau Anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, ketuk tombol lonceng serta komennya lo bos. Biar channelnya Pak Jibro tambah berkembang bos. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan Pak Jibronya bos. Pak Jian. Mak kelepus katanya teman saya ngejor-jorian mangkatan wong liwat ngurung unting mosok aku ndak iso monggo bose kula aturi los was-was jalan sudah dibuka dengan lebarnya jasa berarti pokoknya jos sos wes pokoknya wah posisi di tengah-tengah ladang bose ini alhamdulillah Pak Jibronya menemukan dua buah kelapa yang sudah tua bos ya. Wayar zukhu min khai suraya tasih bos ya. Rezeki dari songko-songko bos ya. Gandeng rezeki ya, semoga saja nanti dibelah asli dan murni kelapa bos ya. Entah kering dari pohonnya, entah kering di bawah, maksudnya sesudah jatuh tidak ngerti bos. Yang jelas kering kerontang dan kocak. Hah, cian. Semboh. Lah ya kocak ngendi dere. Nah ditotono. Nak puwo-puwo ini temane puwo-puwo bos. Kata puwo-puwo itu puwa-puwa. Lepa-puwa itu bos. Kalau orang elit bilang serakah bos. Iya, dewe apa sih, bos? Wah, kenapa toh Pak Jibro kok tumben-tumbennya cari rumput kok banyak sekali ya? Karena mau ada hajatan, ya istilahnya rewang, ya gotong royong, guyub rukun sama tangga, bos. Wah, cian. Diriwangi rangen tut, diriwangi rangen dok. Hah. Buat batu golek badok kami sapi. Masyaallah bos e. Golek andur arek royo riyo iki. Beh iki. Arek rewang jarene Mas Bro ini apa? Maklepus weger tata tara menyusun dan sekaligus mengikat rumput yang sudah ditata rapi bos itu terlihat wah mesto sak katekmu ya sirkulnya gelana double rasa-rasanya
Bedanya agak licin soalnya apa nih yang licin mek lunyu iya nono dia itu dimasukkan ke lubangnya bos ya 1 2 3 wah maslup banget bos ya ditarik tambahin maslup wah iya langsung diinjak-injak wah kebetulan sapi tadi yang tengah terus saya diikat sampingnya wah tambahnya baru bos ya ragat kemarin putung hah ini yang terakhir 3 ikat bos ya wah iya selup wah jangan panjang katik dua katik puo satu tahun tidak ngarit bos eh karena apa dilaminating ndak ceton ndak ceton maklepus weger semoga selamat sampai di rumah dinungo paling sehat awake dawa umure berkah rezekine lancar usahane sempulur open-open lan berkah sedayane bose amin. Wah, terima kasih matur nuwun rasa nyandung-nyandung nek kesel leren. Wah ini mau diparkirkan sebelahnya bos ya ini rasa nih rasanya ya iya bah sip.